Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Atas nama negara, pemerintah secara pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-70 kepada seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara berada dan bertugas. Sepanjang 70 tahun sejarah pengabdian Polri pada bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kita semua juga telah menyaksikan berbagai prestasi yang telah diukir Polri dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri, keberhasilan Polri dalam penanganan terorisme, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pengungkapan kasus menjadi perhatian publik, serta mengamankan berbagai agenda baik yang bersifat nasional maupun internasional. Telah mendapat apresiasi dari pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional. Untuk itu, secara khusus, saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada para sesepuh dan pendahulu Polri yang dengan perjuangan